Di sebelah kiri saya, penyandang juara 5 hari berturut-turut, Fizi dengan lama-lamanya, Miss Teman! Dan di sebelah kanan saya pula, Upin dan Pipin dengan lama-lama mereka, Kak Rom! Kakakku. Apa ayo ni gara-gara macam Karus? Ini aku punya lagi gagang. Tengok, besar. Wow. Oi, apa kamu semua buat ni? Saya mau main juga. Tak boleh, kau punya tak cukup kaki. Apa yang jadi? Kaki pun nak main. Apa-apa. Sekarang, kita saksikan kehebatan laba-laba mereka. Alamak, Cikgu Jasmine. Okey, saya diam. Satu, dua, lawan. Hei, mana boleh ini macam? Kenapa tak boleh? Tak boleh, tak boleh. Nanti dah mati, Ma. Mana boleh lawan-lawan? Eh, Mimi. Mana ada lawan? Eh, tadi semua orang cakap lawan-lawan. Hei, lawan gaya paling cantik lah. Haiya, ini macam main beradakah? Adalah. Kau orang perempuan mana tahu? Sedapnya. Eh, dah dekat. Weh, cikgu datang, cikgu datang. Weh, siapa yang main? Lambat. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Bagus. Semuanya ceria. Okey, duduk, duduk. Murid-murid tahu kan? Besok atau lusa kita akan mula berpuasa. Puasa? Mati lalu main. Tak dapat makan. Aku tak akan mati. Aku mana puasa? Cikgu nak tahu. Siapa kat sini yang pernah berpuasa? Angkat tangan. Saya, cikgu. Saya pun. Saya juga, cikgu. Saya juga. Eh, Fizi. Kau puasa setengah hari je kan? Betul, Fizi? Betul, cikgu. Setengah hari je. Tak apa. Itu satu permulaan yang bagus. Kami berdua suka berpuasa, cikgu. Iya? Kenapa? Dapat banyak pahala. Betul tu, cikgu. Betul. Ya ke? Siapa kata? Apa kita yang kata? Cikgu, saya tak puasa. Tapi saya sangat suka bulan puasa. Cuba Meme cakap. Kenapa Meme suka bulan puasa? Bulan puasa banyak kuih, cikgu. Saya suka. Saya suka makan banyak-banyak. Ya, betul lah Meme. Nanti ada pasar jual kuih banyak-banyak. Alamak, sedapnya. Aku kena jaga kedai itu. Dah, senyap. Tahun ni, cikgu harap murid-murid semua dapat contohi Upin dan Ipin. Berpuasa penuh 1 bulan. Boleh? Boleh, cikgu. Bagus. Mr. Man. Fizi, apa yang kau tercari-cari ni? Dari tadi lagi cikgu nampak. Saya tengah cari buku, cikgu. Ini buku akulah. Kenapa? Mr. Man. Episode 8, Anak Bulan. Wah, hidup lagi lah. Nasib baik kaki dia tak tercabut. Kau rasa kan Kak Ros boleh menang tak esok? Kita boleh punya. Apa kata Kak Ros? Menang apa ni?
Tak ada. Mari makan. Akak, kita dah nak puasa ye? Haa, esok atau lusa. Ha, cikgu pun cakap macam tu tadi. Kan Ipin kan? Betul. Tapi kak, macam mana kita nak tahu bila mula puasa? Kenalah tengok anak bulan dulu. Kalau nampak, esok puasalah. Kalau tak, lusa lah puasa. Hai, bulan ada anak? Ada. Betul ke? Betul. Ha, kalau tak percaya, malam ni tunggu. Keluarlah nanti. Kalau macam tu, kita tunggu malam ni, Pin. Boleh. Dah, cepat makan. Lepas makan mesti buat apa? Lepas makan mainlah. Apa lagi? Mandi dan sembahyang dululah. Betul. Ipin, macam mana nak jawab soalan ni? Ajarkan aku. Alah, senang je ni. 3 + 4 sama dengan 7 lah. Kau ni, aku suruh ajar, bukan buat kad. Tulisan kau dah lah tak cantik. Upin, kalau nak tengok anak bulan nanti, macam mana lah? Kita tengok dengan mata lah, macam biasa. Ya ke? Kak Ros, boleh ke tengok anak bulan dengan mata je? Boleh, tapi kalau guna teropong, lagi terang. Ha, teropong! Tak ada kan? Kat mana lah, Upin? Ada. Jom cari. Hei, besarnya bulan. Mana? Ini cerah Kak Ros ni. Apa? Hai, mana ni? Tak ada anak bulan pun. Penatlah. Kau ni tak main teropong lah. Mari sini. Mantuknya. Aku nak tidur lah. Sabarlah. Janganlah tidur lagi. Sampai bila kita nak tunggu ni? Kau tunggu seorang lah. Jangan takut deh. Ipin. Kau berdua tak tidur lagi. Dah malam ni, besok kan nak sekolah. Kita orang nak tengok anak bulan ni. Nak tahu esok puasa ke tak? Lah, besok tak puasa. Lusa baru puasa. Macam mana Opa tahu? Opa dah nampak anak bulan ke, Opa? Mana Opa? Tunjuk. Hei, kan TV 9 dah bagi tahu tadi. Itulah, tak dengar. Tapi Opa, Kak Ros kata kena tengok anak bulan. Percayalah cakap Kak Ros kau tu. Dah berapa kali kau kena temberang? Sini mana boleh tengok anak bulan? Orang tengok anak bulan ada tempatnya. Dah, cepat tidur. Kak Ros! Cepat, nanti Kak Ros lambat. Biar lambat. Ini semua Kak Ros punya pasal. Betul tu. Kak Ros tipu kita. Mana ada anak bulan? Yelah. Kak Ros minta maaf. Puasa nanti Kak Ros janji. Kak Ros bawa korang ke pasar Ramadan. Boleh? Akak belanja. Apa saja ada di akak nak, akak beli kan? Janji, Kak. Janji. Yelah. Kami maafkan Kak Ros. Yeay! Dekat sekolah tadi, ramai kawan-kawan yang tak puas Opa. Diorang bawa bekal. Tergugat Imani Pin. Tak ada. Habis kau minum tak? Tak. Upin tengok dia. Iman Upin kuat. Tak apa. Diorang semua tak biasa lagi. Lainlah cucu Opa. Kan dah pernah puasa?
Habis tu cikgu Jasmine tu dah besar pun tak puasa. Haa, kenapa Opa? Ish, mana korang tahu ni? Ipin nampak lah Opa. Hei Mak, aku terlupa nak bawa karu balik. Tinggal dalam meja. Ish, kau ni. Cepat pergi ambil. Nasib baik aku tak lupa kau, Kak Ros. Sedap ni bau. Sabar Ipi, sabar. Puasa. Masa tu kan Opa, Tuhan saja yang tahu. Ha, kau fikirlah. Batal puasa kau nanti. Ha? Ha, kenapa Opa? Cikgu Jasmine mesti ada sebab dia tak puasa. Kau tanyalah Kak Ros kau. Bukan Cikgu Jasmine tak nak puasa. Dia tak boleh puasa. Kenapa? Itulah. Perempuan ni lain sikit. Kita orang ni istimewa. Ha? Istimewa? Tuhan sayang lebih. Sayang lebih? Kak Ros temberang ni. Ish, betul lah. Bulan puasa mana boleh tipu? Tapi kan Kak Ros. Dah, dah. Pergi main. Betul tu Kak Ros. Jom kita main. Jangan lupa. Petang nanti hantar makanan. Upin! Ha? Opa! Upin! Aduh! Di! Jangan ambil! Isu! Yapa patah lo landa gede dar paringa? Ya mati landa gede kanga? Esok! Nah, hantar ni ke rumah Tok Dalang. Ha? Buat apa? Ha-ha! Cukup ke makanan? Opa masak banyak ke? Cukup! Bulan puasa ni eloklah bersedekah. Ini kan adat kita. Yalah, Opa. Dah, cepat pergi. Nanti lambat nak berbuka. Ish, beratnya. Ha, jangan lupa bawa bekas tu balik. Assalamualaikum, Atok. Oh, Atok. Waalaikumsalam. Ha, korang nak apa ni? Ni tu, Opa bagi makanan untuk buka puasa. Bertuah, Atuk. Sedap ni. Terima kasih, ya. Tuk, Opa pesan bawa balik bekas tu. Yalah, yalah. Ha, nah. Ringan ni, Tuk. Dah ada tu pun cukup bagus. Dah, dah, pergi balik. Nanti lambat pula kau buka puasa. Nah, kau bawa lah Ipin. Opa, nah. Ai, kosong je. Ish. Ayam goreng. Ini lauk aku tadi. Budak ni. Ipin, nanti kau nak beli apa? Aku nak beli nasi ayam, ayam goreng, ayam gulik, ayam madu, ayam rendang, ayam kampung, ayam bandar, ayam togel. Semua kau beli. Aku tinggal apa? Ulang ayam.
Nah, ambil duit ni. Beli satu benda aje. Terima kasih, Kak Ros. Dah beli, nanti datang sini balik. Ya, Kak Ros. Pipin, kau nak beli ayam? Ya, punya sedap. Aku dah rasa. Nah, rasa. Puasa lah. Oh, ya, okey. Kau beli je lah. Kau nak bawa ketul, Lupin? Wah, banyak duit kau. Beli semualah. Boleh aku balik. Kurang asam punya budak. Opa, tengok. Banyaknya. Itulah, Opa. Mana korang dapat duit? Kita orang kan menabung. Menabung, Conan. Dahlah tu. Semua ayam. Kita beli untuk Opa. Opa suka kan? Betul. Opa manjakanlah diorang. Layan. Dahlah tu. Jangan bising-bising depan rezeki. Dah. Pergi siap. Macam mana ni, Opa? Siapa nak habiskan makanan ni? Kita oranglah habiskan. Ish. Ha, makan lagi sayang. Habiskan semua. Makan. Tak laratlah Kak Ros. Dah kenyang. Betul. Ha, tamak lagi. Degil. Dah tu Ros. Bulan puasa memanglah kita teringin nak makan macam-macam. Tapi bila dah berbuka tengok. Semua tak makan. Membazir kan? Tuhan tak sayang pada orang yang suka membazir. Nanti kuranglah dapat pahala. Ya ke, Opa? Habislah kita, Ipin. Nah, habiskan. Makan semua. Lain kali dengar cakap kakak tu. Barulah jadi adik yang baik. Ampun, Kak Ros. Lain kali tak buat lagi. Yelah tu. Sahur nanti, kau makan tu juga. Dah, cepat pergi sembahyang. Nanti boleh ke surau. Episod 11. Lailatul Qadar. Ha, dah sembahyang pergi pasang pelita. Ha? Pelita apa? Pelita bawah rumah tu. Akak dah siapkan tadi. Pergi sangkut kat tiang. Ingat, jangan main api. Macam tahu-tahu je. Kenapa pasang sekarang, Kak Ros? Rayakan lama lagi. Mana pula lama? Kan seminggu je lagi. Wah, hebat kita ya, Ipin. Dapat puasa penuh lagi tahun ni. Bukan macam Kak Ros. Betul-betul. Jangan ejek-ejek orang. Tak baik. Opa-opa. Tahun ni kita orang puasa, tak rasa penat pun, lapar pun tak ada. Kan Opa dah kata, ala bisa tegar biasa. Kalau kita dah biasa, tak adalah susah puasa. Seronok lagi ada. Ha, kenapa tak pasang pelita lagi? Orang lain semua dah pasang. Alah, nantilah dulu Opa. Esok aja. Biarkan Opa. Terlepas malam Lailatul Qadar nanti, baru menyesal. Malam apa Opa? Malam Lailatul Qadar. Malam yang penuh rahmat bagi umat Islam.
malam tu adalah lebih baik dari 1,000 bulan. Para malaikat turun ke bumi dengan izin Allah. Sejahteralah malam tu hingga subuh. Ha, untuk menyambut kedatangan malam Lailatul Qadar, besoklah kita terangkan kawasan rumah kita. Kalau boleh cemah, terang lagi bagus. Jangan malas buat benda ni. Aduh, sakit perut. Sakitnya perut. Ha, nak larilah tu. Duduk dengar, jangan nak temberang. Alah, Kak. Tahu tak? Kenapa Tuhan suruh para malaikat turun ke bumi? Tak tahu, Pa. Ha, mereka turun tu ada tugas untuk mencatatkan apa yang umat Islam buat pada malam-malam terakhir bulan puasa. Macam Upin dan Ipin. Nanti malaikat tulis, Upin dan Ipin cucu opah malas. Asyik main bunga api aja. Tak buat ibadat lebih. Kurang pahala. Kesian. Tapi opa, kan kita dah puasa, sembahyang, apa lagi opa? Sembahyang dengan puasa tu wajib. Semua orang Islam mesti buat. Ibadat yang lebih tu macam berdoa, minta ampun banyak-banyak dari Allah, bertadarus, mengaji ramai-ramai. Tapi macam mana opa? Kita baru mula mukadam. Tak apa. Dengar orang mengaji tu pun dah ibadah. Dapat pahala. Sebab tu opah cakap, kalau pergi surau tu jangan main. Betul tu opah. Lain kali bila habis mayang, imam baca doa, tadahlah tangan tu. Ini tak, belum habis salam dah hilang. Main je tahu. Baiklah opah, dari malam ni kita tak main lagi. Kita janji ya Ipin, janji. Bagus. Tahu tak? Barang siapa beramal pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, mengharap pahala dari Allah, maka terampunlah dosa-dosa mereka yang telah lalu. Kita orang kan kecil lagi, mana ada buat dosa? Kan Ipin? Betul-betul? Eleh. Dah, cepat pergi pasang pelita. Lepas tu kita pergi surau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eh, aku ada mercut. Nanti kalau lepas sembahyang, kita main lah. Eh, mercut. Mana boleh main? Bising orang nak sembahyang. Tak apa. Kita main jauh-jauh sikit. Tak nak lah. Aku nak ikut orang baca Quran. Baca Quran? Oh, aku pun baru baca Alif Bata. Hebatnya kau. Tahu tak apa. Jomlah ikut. Tak nak. Main mercut lagi seronok. Jom, Fizi. Weh, aku kau tak ajak. Jomlah. Tak naklah. Aku mana reti? Tak reti lah kena. Aku pergi main mercut dulu. Sepuklah kau main. Jomlah main mercut. Diam. Ah, Fizi. Malam tadi kan? Ha-ha. Ha, itulah. Orang cakap jangan main mercun. Ayo pergi tak boleh raya. Ye-ye. Aku nak raya juga. Mak aku dah belikan aku baju raya. Ini kau punya pasal lah. Kau main? Ha? Aku? Kau tak ingat ke malam tadi? Wow! Aku nak cuba, aku nak cuba. Ha, nanti. Aku kira 1, 2, 3. Yelah, aku salah. Eh, Mael, kau tak puasa? Eh, aku memang tak puasa. Yelah, dia memang hari-hari makan sama saya, Ma. Eh, Mael, tak baik. Ha? Kalau tak puasa, tak boleh makan depan orang puasa, tau. Yelah, aku tak buat lagi. Apalah, Mael. Kenapa kau tak puasa? Yelah. Kenapa? Oh, aku tak tahan lah. Tengok air goreng aku. Sedap. Betul. Memang sedap. Aku dah makan. Siapalah kau ni? Sibuk dengan makan. Tak boleh, Mael.
Opa kita selalu kata, kita mesti cuba berpuasa, jadi budak yang baik. Nanti Tuhan sayang, dapat banyak pahala. Betul-betul-betul, nanti dapat masuk syurga. Cikgu! Cikgu! Bangun! Selamat pagi, cikgu! Selamat pagi, murid-murid. Mail, tak puasa lagi? Tak, cikgu! Hai, kenapa? Tak tahan, cikgu. Ayam sedap. Betul, Mael? Betul, cikgu. Ish, Mael. Murid-murid, itulah dugaan bulan puasa. Semua makanan yang kita lihat memang nampak sedap. Tapi, kita disuruh menahan lapar dan dahaga. Ha, kenapa? Saya, cikgu. Ha, Upin, kenapa? Opa kita kata supaya kita rasa macam mana orang susah tak ada makanan. Betul tu, Upin. Lagi? Dapat pahala, masuk syurga. Betul. Murid-murid, kebaikan bulan puasa ni banyak. Dia buat kita insaf akan kesusahan orang yang kurang berada. Kita diajar untuk tidak membazir makanan. Selain puasa baik juga untuk kesihatan kita. Ha, jadi murid-murid semua, kalau kita berpuasa, kita boleh jaga. Betul, cikgu. Bapa saya pun ada puasa. Dia kata baik untuk kesihatan. Ha, dengar tu murid-murid. Orang agama lain pun ada berpuasa. Tapi dengan cara mereka lah. Sebabnya, banyak kebaikan macam cikgu cakap tadi. Ha, Mael, boleh tak cuba puasa? Boleh, cikgu. Tahun depan. Hai, bukan tahun depan. Besok. Baik, cikgu. Saya cuba. Bagus. Murid-murid lain yang berpuasa tu, teruskan hingga habis. Baik, cikgu. Ha, murid-murid. Hari ni hari terakhir sekolah. Jadi, cikgu nak murid-murid semua bersalam-salaman dan meminta maaf sesama sendiri. Ha, Mael. Kau kena minta maaf dengan Fizi tau. Ha, betul tu. Eh, Fizi. Kenapa dengan tangan kamu? Fizi. Murid-murid, kita kan dilarang bermain mercun. Betul. Kak Ros pun marah. Dia kata membazir duit. Ya, memang membazir dan membahayakan. Kadang-kadang rumah pun boleh terbakar. Sebab itulah kerajaan mengharamkan mercun. Ingat tu. Ingat, cikgu. Cikgu, saya nak ucap selamat hari raya. Ha. Apa ucapan kamu, Meme? Sudah lama puasa. Nanti hari raya. Mak Ia tak puasa. Tak boleh raya. Selamat hari raya. Aku pula yang ini. Saya pula, cikgu. Dengar. 2-3 kucing berlari. Mana? Selamat hari raya. Apa yang bantu kau, Jarjik? Selamat hari raya.